Dia masalahnya kalau kita tak buat rakyat ni dia pada dua orang, wakil rakyat ni tak, kalau bahasa Kelantan Terengganu dia panggil wakil rakyat yang tak rock. Jadi saya tak tahu lah kenapa EPU tak luluskan. Kita ada bagi penekanan atau tidak kepada projek yang yang telah lama disuarakan di parlimen ini sendiri. Sebab kalau ikutkan, saya pernah menulis surat kepada menteri sendiri tapi sampai sekarang pun tak ada jawapan. Saya minta status, kalau ada jawapan kemungkinan saya akan cuba uruskan dengan pihak EPU. Tapi inilah masalahnya, kerana pada rakyat. Masalah saya soalan, ada sikit dah masuk sikit soalan tu. Jadi soalan saya, saya minta lah pihak kementerian ni melihat kepada permasalahan yang telah berlarutan ini sejak sekian lama dengan mempercepatkan tempoh pelaksanaan projek tersebut dan bagi menyelesaikan tuntutan para nelayan, petani dan juga serta penduduk setempat. Jadi kena lebihkan, tingkatkan usaha yang yang sepatutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Stu. Terima kasih sahabat daripada Setio atas pertanyaan tambahan ini. Datuk Yang Dipertua, sememangnya bukan hanya di Setio sahaja, di kawasan-kawasan lain. Saya sebagai timbalan menteri di kementerian ini, saya meneliti dan menilai keperluan projek-projek rancangan tempatan banjir di mana-mana. Sebab satu amaran yang saya ingin beritahu di sini, banjir tidak akan berhenti, banjir akan berterusan di negara kita setiap tahun disebabkan suasana perubahan iklim ini semakin teruk semakin tahun. Hujan lebih kerap lagi di negara kita. Lepas itu hujan lebat lagi berpanjangan. Jadi inilah satu permasalahan untuk kita, untuk rakyat di negara ini. Oleh itu perlulah pihak yang bertanggungjawab untuk memberi peruntukan, untuk melulus peruntukan, untuk menilai dan mengambil kira. Ini seruan wakil rakyat. Kita di sini semua wakil rakyat. Seruan kita adalah bertugas untuk rakyat. Yeah. Ini adalah penting, Datuk Yang Dipertua. Oleh itu, inilah apa yang saya akan buat juga. Saya akan berjumpa dengan pegawai EPU yang bertanggungjawab. Sebab sekarang mereka sudah memperkenalkan satu lagi sistem yang dinamakan Creative Index itu. Jadi sistem inilah nanti yang mungkin menyingkir projek-projek kita daripada senarai. Di kementerian kami, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, apa saja yang sudah pun disenarai, memang kita mahukan peruntukan supaya ianya boleh dilaksanakan dengan secepat mungkin dan supaya ianya siap dengan secepat mungkin juga. Terima kasih. Ya, berata panjang ini mengenai Stu spesifik. Ya, isu yang sama lebih kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih tentu. Soalan tambahan saya, kita melihat setiap tahun kerajaan membelanja ratusan juta untuk pampasan kepada mangsa-mangsa banjir. Jadi adakah kerajaan tak menilai wang yang begitu banyak dibelanjakan untuk membayar pampasan kepada mangsa banjir, sekiranya wang ini digunakan untuk pembangunan tempatan banjir, dia boleh menyelesaikan banyak masalah, bukan saja masalah ekonomi, pertanian
pertanian, perniagaan yang lumpuh akibat banjir. Di Sungai Golok, salah satu daripada kesan, terima kesan cukup besar di parlimen saya akibat banjir setiap tahun, dan berjuta ringgit kerugian dialami oleh rakyat akibat banjir. Bersetiap tahun juga saya meminta supaya pembinaan tempatan banjir, tetapi tidak juga diluluskan oleh EPU. Saya ingin penjelasan daripada pihak menteri, sejauh mana keprihatinan terutama dalam mesyuarat kabinet di antara perkara yang penting untuk keperluan rakyat. Kalau kerajaan boleh berbanja ratusan juta untuk beli jet baru untuk Perdana Menteri, kenapa untuk tempatan banjir tidak diberi layanan? Minta penjelasan. Golok tak sayang langsung pergi bagi 900 juta menggunakan yang Muhammad, yang Muhammad rantau panjang. Baru tak ada kena mengenai ya Muhammad, saya sedang menilai mana-mana wakil rakyat yang tidak ikut peraturan. Jadi oleh itu yang peruntukan khas ini sudah masa banjir di bawah kementerian lain, di bawah MKN. Saya memang pemikiran saya pun, kalaulah wang begitu banyak untuk diberikan kepada mangsa banjir, memang perlu diberi kepada mangsa banjir sebab mereka sengsara pada masa itu. Jadi wang itu perlu juga. Jadi projek juga kita mahu peruntukan untuk projek. Inilah yang kita sentiasa pohon peruntukan untuk projek, agar projek boleh diteruskan. Saya pun sudah pergi Sungai Golok lah dan tengok keadaan di rantau panjang. Mungkin saya nak pergi sekali lagi. Sekian, terima kasih. Ya, saya pun Datuk Kamarul Baharin bin Abbas. Datuk yang betul, soalan saya nombor 2. Ya, sila Menteri. Datuk Yang di-Pertua, pengiriman wang di Malaysia boleh dijalankan oleh institusi kewangan, institusi pembangunan kewangan dan pemegang lesen penyagaan perkhidmatan wang sehingga 31 Disember 2014 sebanyak 43 institusi kewangan, 3 institusi pembangunan kewangan yang dilesenkan dan juga 31 pemegang lesen perkhidmatan wang yang dibenarkan untuk menjalankan penyagaan pengiriman wang melalui lebih daripada 2,000 cawangan di Malaysia. Jumlah kiriman wang yang direkodkan oleh Bank Negara Malaysia untuk tahun 2014 adalah sebanyak 32.1 bilion. Jumlah kiriman wang keluar ini merujuk dari Malaysia ke negara-negara lain. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih jawapan tadi. Ini angka 32 bilion ringgit mungkin tidak termasuk aliran keluar melalui saluran yang tidak, bukan bank. Bukan bank yang sah. Dan kalau ini dicampurkan juga dengan angka keluaran wang secara haram dengan izin illicit financial flow yang melibatkan mungkin melebihi 20 bilion ringgit juga, maka jumlahnya ialah begitu tinggi, iaitu mungkin mencecah kepada 50 bilion ringgit. Jadi soalan saya, cara mana kerajaan dapat pastikan bahawa aliran modal tidak menyebabkan sebarang ketidakseimbangan yang boleh mengakibatkan tidak stable keadilan ekonomi dan kewangan negara, memandangkan jumlah ini akan terus meningkat tahun demi tahun. Maka kewangan negara memandangkan perkhidmatan bukan bank ini yang tidak boleh dikawal, dan juga jumlah illicit financial outflow ini yang juga tidak boleh dikawal. Itu soalan saya. Ya, Menteri. Terima kasih atas soalan tambahan. Nombor satu, sebenarnya Bank Negara telah pada tahun 2011, Julai 2011, kita telah memperkenalkan akta baru yang berhormat semua sekalian telah luluskan, iaitu Akta Penyagaan Perkhidmatan
Wang 2011, iaitu Money Service Businesses yang diluluskan khusus untuk terutamanya mengawal dan juga memantau dan juga melesenkan terutamanya perkhidmatan wang yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat. Sebelum akta ini wujud, yang rekod yang kita dapat setiap tahun pada tahun 2010 adalah hanya sebanyak 13.4 bilion. Maka dengan adanya akta ini dan dengan adanya kawalan-kawalan yang telah disediakan melalui akta ini, kita dapat melihat dari segi kiriman yang kita dapat rekodkan telah meningkat sebanyak 146%, iaitu daripada 13.4 bilion pada tahun 2010 meningkat sehingga 31.2 bilion pada tahun 2014. Dan mengenai isu yang mengatakan saya ingat Yang Berhormat bangkitkan adalah mengenai laporan yang dikeluarkan oleh Global Financial Integrity, di mana pada dasarnya dia adalah menganggar aliran kewangan yang tidak direkodkan, dan ini tidak semestinya merupakan aliran kewangan haram. Kesahihan kaedah yang digunakan oleh GFI untuk menganggar jumlah aliran kewangan haram adalah meragukan. Bahkan perlu ditekankan bahawa GFI bukanlah sebuah badan yang bertauliah dalam menilai aliran kewangan antarabangsa, malah isu aliran keluar wang haram ini tidak pernah dikenal pasti sebagai satu masalah besar bagi Malaysia dalam perbincangan antara pihak berkuasa negara dengan tabung kewangan antarabangsa IMF dan juga Bank Dunia. Sekian, terima kasih. Ya, sik. Terima kasih, Datuk Yang Pertua. Yang Berhormat Menteri, saya mohon Yang Berhormat Menteri nyatakan tahap keseriusan masalah kemasukan wang secara haram yang didalangi oleh mana-mana individu tertentu dari luar negara melalui mana-mana organisasi sama ada secara haram ataupun tidak bagi membiayai aktiviti keganasan yang dijalankan di negara ini, serta kerjasama antara kerajaan Malaysia dan agensi di peringkat antarabangsa dalam perkongsian data dan maklumat bagi mencegah masalah ini. Terima kasih. Ya, Sidang Menteri. Terima kasih atas soalan tambahan. Sebenarnya kita memang memantau dari segi aliran wang masuk, iaitu inward remittance, terutamanya melalui pemegang-pemegang lesen perkhidmatan wang, kerana untuk bank kebanyakan remittance inwards atau dengan izin boleh dipantau dengan lebih senang. Yang kita kuatiri adalah pemegang lesen perkhidmatan wang, tetapi dengan adanya Akta Penyagaan Perkhidmatan Wang 2011, maka kita dapat merekodlah jumlah yang masuk ini, dan kita juga dapat kenal pasti dari negara yang mana, dan ini dapat menolong kita untuk memantau dan juga kalau boleh perlu untuk kita berkongsi maklumat dengan negara-negara yang lain. Dan tahun 2014 inward remittance atau aliran masuk melalui lesen-lesen perkhidmatan perwangan ini adalah sebanyak 361 juta untuk tahun 2014. Dan bank negara sentiasa bekerjasama dengan pihak-pihak antarabangsa termasuk negara-negara jiran jikalau lah terdapat kes-kes yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat. Sekian, terima kasih. Ya, saya jemput Datuk Wira Osman bin Abdul. Terima kasih Datuk Ketua. Soalan yang ketiga. Sila Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Datuk Yang Dipertua, gambaran bahawa Malaysia mempunyai jurang ketidakseimbangan yang buruk di Asia adalah tidak benar. Ia berdasarkan pengurangan pekali Gini yang digunakan untuk mengukur jurang pendapatan daripada 0.441 pada tahun 2009 kepada 0.431 pada tahun 2012 dan seterusnya 0.421 berdasarkan data awalan penyiasatan pendapatan isi rumah bagi tahun 2014. Nilai ini adalah lebih rendah berbanding dengan beberapa negara Asia, kalau dapat saya sebutkan seperti Jepun kali jininya 0.488, Singapura 0.478, negara China 0.474. Manakala jika menggunakan indikator perbelanjaan pula, pekali jini negara ialah pada ukuran 0.337
berdasarkan penyiasatan pendapatan isi rumah 2010 yang mencatatkan ukuran lebih rendah berbanding dengan beberapa negara Asia yang lain seperti Indonesia 0.381, Thailand 0.394, Filipina 0.430. Ini menunjukkan bahawa jurang ketidakseimbangan berdasarkan ukuran pendapatan dan perbelanjaan di Malaysia adalah lebih baik berbanding dengan beberapa negara di Asia. Namun begitu, kerajaan sedar ketidakseimbangan pendapatan masih lagi wujud. Oleh itu, kerajaan akan terus mengambil langkah bagi mengurangkan ketidakseimbangan dalam merapatkan jurang tersebut dengan meningkatkan pendapatan dan kualiti hidup rakyat, terutamanya dalam kalangan isi rumah berpendapatan 40% terendah. Datuk Yang di-Pertua, berdasarkan data awalan penyiasatan pendapatan dan perbelanjaan isi rumah 2014, sebanyak 73.3% atau 2.05 juta isi rumah Bumi Putera adalah merupakan isi rumah berpendapatan 40% terendah. Terima kasih. Ya, Kendang. Terima kasih, Tuan. Soalan tambahan saya, tamunya Yang Berhormat menyebutkan tentang kerajaan cuba untuk meningkatkan pendapatan. Saya bersetuju. Soalan saya yang pertama ialah, apakah program-program yang akan dijalankan oleh kerajaan untuk meningkatkan pendapatan golongan yang terbawah, hardcore poverty, golongan miskin tegar yang masih ada lagi dalam skala gini ini. Kemudian melihat tentang pertumbuhan, pertambahan pendapatan yang Mbak sebut tadi antara 2009 hingga 2012, saya lihat bahawa kumpulan pertengahan, 40% kumpulan pertengahan dibandingkan dengan 40% golongan bawah yang terendah, perbezaan kenaikan pendapatan terlalu besar perbezaannya. Contoh, 40% kenaikan kumpulan pertengahan sebanyak RM851 berbanding dengan kumpulan yang terbawah hanya RM386. Apa sebab-sebab berlaku keadaan begini? Terima kasih. Ya, Menteri. Terima kasih. Izinkan saya memberi sedikit penjelasan tentang program yang dilaksanakan. Seperti soalan Yang Berhormat, kerana memang benar, tanpa program-program, inisiatif-inisiatif, maka jurang pendapatan ini tidak dapat kita atasi. Pertamanya, antara kementerian-kementerian yang diberikan tugas khusus selain daripada kementerian-kementerian lain dalam menangani inisiatif merapatkan jurang pendapatan adalah di ICU, Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan, Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah, Kementerian Wanita Keluarga Masyarakat dan Kementerian Sumber Manusia. Dan antara program yang dijalankan adalah program peningkatan kebolehan dan keupayaan dengan izin Capacity and Capability Enhancement, program peningkatan pendapatan secara bersepadu melalui pelaksanaan program agropolitan dan peladangan kontrak, memberi tumpuan kepada kumpulan sasar khusus seperti orang asli Bumi Putera Sabah Sarawak dan penduduk di Kampung Baru Cina serta pekerja-pekerja estate, program-program membasmi kemiskinan bandar di bawah Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, program-program di bawah SPKR di bawah Kementerian Luar Bandar, dan antaranya ialah program peningkatan pendapatan, program latihan kemahiran, program kecemerlangan pendidikan, amanah saham Bumi Putera Sejahtera, program pembangunan taska, program tambahan makanan seimbang, program bantuan rumah, program bantuan minda insan, program pembangunan masyarakat setempat. Dan saya suka cerita untuk menyatakan bahawa fakta yang disebut oleh Yang Berhormat itu betul dari segi penambahan ringgitnya. Namun begitu, saya ingin berkongsi di Dewan ini, pihak kerajaan mendapati bahawa pertambahan kadar pertumbuhan pendapatan bagi below 40 adalah 9.9%. Walaupun jumlah ringgitnya itu kecil, tetapi pertumbuhan pendapatan bagi 40 terbawah adalah 9.9%. Pertumbuhan bagi middle 40 adalah 8%. Dan pertumbuhan pendapatan bagi tertinggi 20 adalah 7.4%. Dengan kadar pertumbuhan yang lebih tinggi di bawah bagi penduduk isi rumah di bawah 40 yang lebih tinggi ini, ia memberi sedikit indikasi bahawa program yang kita laksanakan ini berada dalam landasan yang betul. Dan akhir sekali, saya ingin berkongsi, kalau ikut statistik program Satu Azam yang dijalankan oleh Kementerian Wanita,
daripada keseluruhan jumlah peserta yang terlibat 275,644 telah dapat dikeluarkan daripada low income household, yang mana 247 atau 90% telah mendapat meningkatkan pendapatan mereka, selain daripada 589 yang berjaya dikeluarkan kerana sebab berkahwin semula. Terima kasih. Ya, Kepung. Maka, untuk soalan tambahan, boleh Tuan Berhormat terangkan kepada Dewan Yang Mulia ini keberkesanan program-program yang disebutkan seperti Satu Azam dan sebagainya, dan setakat mana Yang Berhormat memantau pelaksanaan program ini? Seperti di Kulim saya nampak dia buat itu rumah untuk burung walet, tapi itu perbelanjaan untuk bangunan saja, dan yang masuk tu burung hantu. Ya, Menteri. Yang Berhormat Kepung menyatakan tentang kejayaan program yang telah pun saya nyatakan sedikit tadi, kalau saya dah boleh teruskan atas soalan yang kedua. Program Satu Azam, 503,040 orang terlibat, dan 90% yang saya nyatakan tadi telah berjaya meningkatkan pendapatan daripada program-program yang kita berikan, termasuk juga kita mengadakan beberapa inisiatif tentang flexi hours bekerja, memberikan inisiatif atau insentif cukai, pengecualian cukai kepada syarikat-syarikat yang terlibat, yang telah memberikan pekerjaan dalam tempoh waktu yang lebih fleksibel kepada ibu tunggal ataupun isteri, kepada isteri rumah, yang dapat menyumbang kepada pendapatan keluarga, yang telah pun melihatkan hasilnya. Sebab itu Yang Berhormat, perkara-perkara yang diberi tumpuan adalah melihat kepada kawasan-kawasan pendalaman, luar bandar, minoriti Sabah Sarawak, dan juga meningkatkan kemahiran, apa yang dipanggil upskilling, bagi membolehkan mereka yang berpendapatan rendah dapat meningkatkan pendidikan mereka dalam bidang kemahiran, yang akhirnya dapat memberikan pendapatan tambahan kepada mereka dan keluarga mereka. Terima kasih, Yang Berhormat. Ya, saya jemput Tuan Liu Ching Tong. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Soalan saya soalan keempat. Terima kasih. Datuk Yang Ketua, kata melompat soalan nombor empat. Jumlah rompakan yang berlaku pada tahun 2006 sehingga tahun 2014 di perairan Malaysia adalah berjumlah 53 kes. Rompakan yang berlaku adalah di Selat Melaka, Selat Singapura dan Sarawak. Sejak APMM beroperasi dari tahun 2006, tumpuan diberikan bagi membenteras rompakan kapal dagang. Hasilnya hasilnya rompakan di Selat Melaka menurun kepada sifar, di mana 10 tahun kebelakangan jumlah rompakan di Selat Melaka adalah sebanyak 38 kes. Kes rompakan kapal dagang di Selat Singapura juga adalah terkawal. Daripada 14 kes di Selat Melaka, daripada 14 kes di Selat Singapura, 16 kes cubaan rompakan telah berjaya dipatahkan, manakala 8 kes yang melibatkan kecurian barang alat ganti kapal, manakala 8 kes ialah melibatkan kecurian barang alat ganti kapal. Hanya satu rompakan dilaporkan di Sarawak. Buat masa ini, kerajaan belum bercadang untuk menandatangani perjanjian Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery Against Ships in Asia ataupun RECAP. Walaupun kerajaan belum menandatangani perjanjian tersebut, Malaysia masih bekerjasama dengan Information Sharing Center Singapura yang ditubuh di bawah RECAP. Meskipun RECAP adalah sebuah organisasi kerajaan yang ditajuk oleh kerajaan Jepun beri pejabat di Singapura, ianya tidak tertakluk kepada International Maritime Organization IMO, yang merupakan sebuah organisasi antarabangsa yang Malaysia menjadi ahli
Walau bagaimanapun, kerajaan Malaysia mendapatkan maklumat mengenai kejadian rompakan di perairan Malaysia melalui International Maritime Bureau IMB yang beribu pejabat di Kuala Lumpur, yang mana fungsinya sama dengan RECAP. Di samping itu juga, FPMM kini memiliki sistem satelit yang dikenali sebagai COSPAS SARSAT yang berfungsi sebagai pusat untuk menerima segala isyarat kecemasan yang dipancarkan oleh kapal-kapal di laut, termasuk isyarat kecemasan sekiranya berlaku kejadian rompakan serta-merta. Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Ya, tolong, sila. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Menteri. Soalan saya ialah, adakah kenapa kalau kerajaan jadi kerajaan Malaysia jadi ahli RECAP ni tidak nampaknya ada apa masalah, dan saya saya minta Menteri berikan jawapan kenapa kita tidak memilih menjadi ahli. Dan juga soalan tentang APMM. APMM dah ditubuh hampir 10 tahun dan ada perbincangan tentang bagaimana APMM boleh bergabung dengan Marine Police dan juga pelbagai agensi lain, tapi nampaknya tidak ada apa progress. Dan saya minta juga soalan tentang peletakan APMM. Bolehkah APMM diletak di bawah Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Pertahanan dan bukan di bawah JPM? Terima kasih. Ya, terpulang bagi Menteri, ada tiga soalan ikut peraturan satu. Ya, Mak Menteri. Datuk, ini betul, ini tiga soalan ya. Yang pertama, kenapa kita tak masuk RECAP? Saya dah jawab tadi, walaupun kita tidak masuk, tidak menandatangani perjanjian RECAP, tetapi kita bekerjasama dengan Information Sharing Center Singapore. RECAP ni juga di Singapore, ditajak oleh kerajaan Jepun, tapi kita tidak menyertai RECAP, kita bekerjasama dengan Information Sharing Center. Dan kita mendapat maklumat kita daripada IMB, International Maritime Bureau yang berpusat di Kuala Lumpur, dan dalam masa yang sama kita sudah ada sistem satelit yang dilancarkan Februari yang lepas yang dinama COSPAS SARSAT, yang kita boleh monitor distress call dengan izin di seluruh dunia, bukan sahaja di Selat Melaka. Makna kata kalau sekiranya berlaku rompakan pun kita dapat kesan. Jadi kenapa kita tidak, ada dua negara tidak menyertainya, iaitu Malaysia dan sebuah negara ini saya tak payah sebut. Oleh kerana kita pada masa sekarang maklumat yang kita dapat mencukupi untuk kita selesaikan masalah. Dan saya dah beritahu tadi bahawa sejak kita kebelakangan ini tidak ada kes rompakan sebagaimana yang berlaku sebelum ini. Jadi tidak ada keperluan untuk masa ini untuk kita menyertai RECAP. Nombor dua, tentang kerjasama dengan agensi yang lain, kerjasama erat. Kalau yang berhormat tengok laporan yang saya bagi berhubung dengan IPMM, kita telah mencapai banyak kejayaan dari segi penguatkuasaan kawasan gigi pantai sehingga ke EEZ. Kita mencapai kejayaan, kita mengurangkan masalah yang timbul daripada pelbagai perkara yang berlaku dalam kawasan tersebut. Jadi sama ada kita dapat bekerjasama dengan agensi lain, saya ingat benda tidak ada masalah. Cuma masalah dalaman sikit ni ialah berhubung dengan bila kita tubuh APMM, semua agensi lain kena ikut keputusan yang telah dibuat. Sekarang dalam proses perbincangan, sejauh mana berjaya saya akan maklumkan kemudian. Tetapi walaupun tidak mengurangkan fungsi APMM sebagai penguatkuasa maritim. Yang nombor tiganya ialah kita dah putus duduk bawah JPM lah, dan tidak ada kurangnya kehebatan APMM berada di bawah JPM, malah lagi hebat sebab bawah Perdana Menteri. Ya. Yeah. Dan bawah Menteri ya. Terima kasih. Ya, yeah, Sekijang. Terima kasih untuk Yang Dipertua. Kalau ikut jawapan daripada Menteri tadi, berdasarkan laporan untuk tahunan Pusat Perkongsian Maklumat ataupun ISC,
perjanjian kerjasama serantau bagi memerangi kegiatan lanun dan rompakan kapal, iaitu RECAP, bagi tahun 2014 sebanyak 183 insiden dilaporkan di Asia pada tahun 2014, iaitu peningkatan sebanyak 22% berbanding pada tahun 2013. Mohon kementerian menyatakan apakah bentuk kerjasama di antara Malaysia dan negara jiran yang berdekatan dalam memerangi lanun dan rompakan bersenjata terhadap kapal di rantau ini, serta adakah kerajaan berhasrat untuk mengkaji semula undang-undang yang sedia ada dan menjatuhkan hukuman yang lebih berat ke atas pengganas lanun yang ditangkap di perairan tempatan. Terima kasih. Ya. Yeah. Bagus, Datuk, yang betul orang yang bertanya soalan ini memang ada ilmu mengenainya. Saya maklum berani berhormat, walaupun kita tidak menyertai RECAP, jadi benda baru bagi kebanyakan kita, RECAP ni ialah sebuah badan yang beribu pejabat di Singapura dan ditaja oleh kerajaan Jepun. Dan tetapi ianya tidak tertakluk, badan ini pun juga tidak tertakluk kepada International Maritime Organization, IMO. Malaysia sebaliknya menggunakan maklumat kita, iaitu International Maritime Bureau, dan juga menggunakan satelit kita yang terbaru, iaitu COSPAS SASAT. Kita tidak menyertainya. Yang Muhammad menyebut tadi tentang rompakan di seluruh Asia, tapi saya bagi tumpuan kepada rompakan yang berlaku terutamanya di Selat Melaka dan juga di kawasan Sarawak. Di Selat Melaka ini penting kerana diberi perhatian oleh banyak pihak, malah insurans antarabangsa pernah menarik balik insurans mereka dan menaikkan harga insurans yang agak tinggi masa rompakan berlaku dengan hebat di Selat Melaka. Tetapi hasil kehadiran APMM dan juga penguatkuasaan yang kita buat, rompakan telah turun sampai ke peringkat kosong, dan malah kes rompakan ini sudah masuk dalam KPI saya untuk saya monitor dari masa ke semasa. Jadi pada masa ini kita tidak ada tidak bercadang lagi untuk menandatangani perjanjian dengan RECAP, tetapi kita bekerjasama dengan Information Sharing Center. Kita bekerjasama walaupun kita tidak menyertai akad RECAP, tetapi pertubuhan di bawah RECAP, iaitu Information Sharing Center, kita bekerjasama, tidak ada masalah. Dan COSPAS SASAT yang kita ada di Kuantan itu, dia dapat mengawasi kawasan kawasan ini dan juga mendapat maklumat tentang apa yang berlaku di seluruh dunia. Jadi dengan ada International Maritime Bureau itu yang berpejabat di Kuala Lumpur, sudah mencukupi untuk kita beroperasi di Selat Melaka. Tapi kalau sekiranya dengan tidak menyertai RECAP ni, kita menghadapi masalah yang luar biasa, jadi sudah pasti kita akan mengambil tindakan serta-merta. Tapi buat masa sekarang ni, kita rasa belum ada keperluan kita berbuat demikian lagi. Dan kita pun, walaupun kita tidak menyertai RECAP, tetapi tiap-tiap tahun semasa mereka mengadakan seminar dan juga lain-lain perbincangan, APMM dijemput. Dan sebuah lagi negara jiran, mereka juga tidak menyertai RECAP, mereka juga hadir bersama. Jadi walaupun tidak menyertai perjanjian, tapi kerjasama tidak kurang. Terima kasih. Ya, saya jemput Datuk Dr. Makin Elias Marcus Mojigo. Ya, Mike. Nanti orang kampung tak dengar. Ya. Terima kasih yang berhormat. Siaran langsung untuk yang kedua hari ini. Ya. Saya mau menteri jawab, saya biasa pantun dulu. Ini sesi soal jawab lisan, bukan sesi jual pantun. Menteri, terpaksa jawab. Ya, sila. Buah rambutan, buah delima. Menteri, tumbuh di hutan sudah lama. Ancaman militan sudah menjelma. Soalan kutatan nombor 5. Sila. Datuk yang betul. Saya terkejut kerana Putatan adalah seorang pemantun, mungkin belajar daripada isterinya yang pernah menjadi staf saya di Kementerian Penerangan dulu.
Jadi jadi tidak perlulah. Saya jawab di luar dewan nanti. Datuk yang betul bagi menjawab soalan A, kerajaan sentiasa memandang serius berhubung ancaman yang dibawa oleh kumpulan militan Islamic State atau IS ke atas keselamatan negara yang turut melibatkan rakyat Malaysia. Justru kerajaan telah mengambil beberapa tindakan untuk membendung pengaruh kegiatan militan IS ini daripada terus berkembang di seluruh negara. Di antara tindakan yang diambil oleh kerajaan termasuklah menjalankan pemantauan rapi melalui PDRM terhadap individu-individu yang disyaki terlibat dengan kegiatan ini. Pada masa yang sama, PDRM menjalinkan kerjasama dengan agensi-agensi perisikan luar negara khususnya ASEAN dari segi pertukaran maklumat perisikan berhubung dengan kegiatan militan ini. Hasil daripada pemantauan rapi dan jalinan kerjasama dengan agensi perisikan tersebut sehingga hari ini 31 Mac iaitu pihak polis telah berjaya menahan 75 orang yang mempunyai elemen-elemen penglibatan di dalam kegiatan militan IS. Dari jumlah tersebut, seramai 24 orang telah dihadapkan di mahkamah, 25 orang telah dibebaskan dan 7 orang sedang dalam siasatan oleh pihak polis dan 13 warga negara asing telah diusir keluar dari Malaysia. Bagi menjawab soalan B, kerajaan dengan kerjasama badan bukan kerajaan atau NGO telah menjalankan pelbagai program penerangan sebagai pencegahan melalui ceramah-ceramah, khutbah Jumaat, perjumpaan, seminar, penerangan melalui media dan lain-lain medium yang disasarkan kepada golongan-golongan tertentu bagi menerangkan konteks jihad sebenar dan bahaya fahaman ekstrim yang menjurus ke arah kegiatan militer. Seperti Yang Berhormat Kutatan sudah maklum, saya telah pun membentangkan rang undang-undang pencegahan keganasan 2015 untuk bacaan kali pertama semalam untuk menangani isu militer ini. Saya berharap semua adik-adik yang berhormat dapat menyokong rang undang-undang ini sama ada di sini ataupun di sana. Pada masa yang sama, kerajaan sedang menggubal modul pemulihan khusus bagi menutralisasikan kumpulan militer yang ditangkap dan yang sedang di dalam tahanan. Harapan kerajaan ialah untuk mengembalikan semula semua mereka ke pangkuan masyarakat. Ya, Putatan. Terima kasih, Datuk Yang Ketua. Nombor satu, terima kasihlah kepada Yang Berhormat Menteri kerana memberi jawapan yang begitu yakin, meyakinkan rakyat. Juga saya ingin berterima kasih kepada Menteri yang bertanggungjawab dengan East John di Sabah. Dulu kita dengar bahawa militan-militan ini, pengganas-pengganas ini yang datangnya daripada negara jiran kita akan melalui Tawau dan ke selatan Filipina untuk menjalankan latihan-latihan kepengganasan ataupun military training ground untuk penganaslah. Ini saya terima kasihlah Pak Kerajaan kerana telah pun membuat daripada terbaik sekali Kementerian KDN kerana meredahkan keadaan di Sabah. Itu rakyat Sabah, terima kasih, merekodkan terima kasihnya. Dulu kita dengar ancaman-ancaman ni, Datuk Menteri, dengan ancaman komunis. Kita mendengar bahawa ada juga ideologi-ideologi ni yang di apa ini, yang di banyak sympathizer dalam bahasa Melayu, apa itu sympathizer, ideologi-ideologi ini didokong oleh pihak-pihak parti politik di negara kita yang kita dengar. Dan sekarang ini timbul pula masalah ancaman IS, militan penganas keislaman. Jadi adakah Yang Berhormat sedar ataupun ada pengetahuan bahawa ideologi-ideologi ini bermula daripada parti-parti politik? Ini rakyat yang tertanya-tanya
Saya harap tidak menyinggung perasaan siapa. Oleh kerana kita melihat yang jawapan menteri tadi, bahawa ada juga yang perekrut warga-warga negara asing yang 13 kalau saya tidak silap jawapan menteri tadi. Adakah ia daripada jiran kita ataupun dari negara-negara Asia Barat yang datang di Malaysia ini tanpa pengetahuan pihak pemerintah kerajaan kita? Minta jawab. Ya, terima kasih. Tuan Ketua, saya ucapkan syabas kerana keprihatinan Putatan terhadap ancaman yang benar-benar berlaku di negara kita ini. Dan di Sabah tidak terkecuali. Kerana kita ketahui bahawa ada kumpulan yang dipanggil sebagai kumpulan Kesultanan Sulu dan beberapa kumpulan yang mencari tebusan yang diculik dengan tujuan untuk memperoleh sumber kewangan bagi kegiatan militer mereka telah berpecah pada 11 kumpulan sekarang ini. Dan Alhamdulillah kita telah melepaskan seorang anggota polis bernama Zakiah daripada Sabah juga, dan Zakiah ini telah dijual kepada kumpulan-kumpulan lain dengan harga yang berbeza-beza. Itu sebabnya mereka memberikan amaran untuk jika tidak membayar wang tebusan dalam tempoh 2 bulan, Zakiah akan dibunuh. Tetapi jelas, selepas 9 bulan, Zakiah tidak dibunuh kerana tujuannya adalah untuk dapat wang tebusan ini. Inilah yang dikhawatiri. Kerana kita tak ketahui bahawa jika dulu terdapat desakan yang kuat supaya ISA dihapuskan, hasil daripada kajian pihak PDRM memperlihatkan bahawa seramai 6 orang bekas tahanan ISC telah menyertai kumpulan IS, dan 5 orang daripada kumpulan militan KMM dan 1 orang seorang daripada kumpulan Jemaah Islamiah. Saya ucapkan terima kasih atas soalan kenapa atau adakah mereka ini merupakan ahli-ahli daripada parti politik. Saya ingin menyatakan bahawa mereka ini tidak didukung oleh mana-mana parti politik, sama ada belah sini atau belah sana. Malah jika ada pun di kalangan mereka yang pernah menganggotai parti politik berkenaan, saya ingin ucapkan syabas kerana kepimpinan parti berkenaan telah menyatakan bahawa ahli berkenaan tidak didukung oleh kepimpinan parti. Dan ini merupakan satu pendirian yang baik, dan saya merasakan ini harus didukung oleh kita semua, walaupun kita tahu bulan Jun nanti sama ada tempat akan terus berada di dalam pimpinan atau tidak. Saya ingin juga mengambil peluang Datuk Yang Betul dengan izin untuk menyebut nama mereka yang telah terkorban di Syria dan Iraq. Seramai 6 orang telah terkorban di Iraq, 7 orang telah terkorban. Sorry, minta maaf ya. 6 orang telah terkorban di Syria, seorang telah terkorban di Iraq dan 3 orang lagi terkorban di tempat yang kita tidak pasti ya. Saya ingin sebutkan ya orang-orang itu. Zainan Haris atau dikenali sebagai Maksuh atau juga nama samarannya Abu Turab, 52 tahun, maut di bedil kereta kebal kerajaan Syria pada 20 Ogos 2014. Muhammad Fadlan Syahidi Muhammad Khair, 21 tahun, telah maut, manakala 5 lagi termasuk Muhammad Lutfi Arifin mengalami cedera parah apabila diserang tentera kerajaan di Hama Syria pada 9 September. Yang ketiganya Lutfi Arifin, 46 tahun, yang mendapat cedera parah telah meninggal dunia di Hospital Hatay Turki setelah koma selama 5 hari pada 14 September. Subjek telah dibawa ke Turki setelah mendapat cedera parah dalam serangan tersebut. Keempat, Muhammad Afiq Hussein Rahizat atau nama samarannya Abu Dubais, 26 tahun, ahli militan IS di Syria, telah terbunuh semasa pertempuran dengan tentera Bashar pada 30 September 2014. 5, Ahmad Effendi Abdul Manaf, 27 tahun, yang menjadi pengebom berani mati kumpulan IS di Syria sewaktu melakukan serangan berani mati ke atas pangkalan tentera kerajaan Syria di Homs pada 8 November 2014.
Keenam, Abdul Samad Syukri Muhammad berumur 46 tahun yang mengalami cedera parah apabila diserang tentera kerajaan di Hama Sirah pada 9 September 2014 telah meninggal dunia di Hospital Hati Turki pada 26 Februari 2015. Yang terkorban di Iraq adalah Ahmad Tarmimi Maliki 26 tahun yang menjadi pengebun berani mati kumpulan AS sewaktu melakukan serangan berani mati ke atas ibu pejabat skuad pasukan taktik dan senjata khas atau SWAT di Al-Anbar, Iraq pada 26 Mei 2014. Saya ingin sebutkan di Dewan Yang Mulia ini tiga individu warga negara Malaysia didakwa turut terkorban melalui maklumat-maklumat perisikan kita, tetapi namanya tidak jelas kerana mereka menggunakan nama samaran. Satu adalah Abu Jarir, kedua Abu Ubaidah, ketiga Muhammad Tariq. Ketiga-tiga ini menggunakan nama samaran dan kita sedang menyiasat nama sebenar mereka. Ya, dengan segala hormatnya dipersilakan pokok senang. Tambah lagi lah. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Terima kasih sahabat saya Yang Berhormat Menteri. Saya dah dapat penjelasan daripada apa yang disebut oleh Yang Berhormat tadi, kerana 13 orang warga asing hanya disebut diusir keluar daripada Malaysia. Cuma saya nak tahu tadi pun diminta oleh putatan daripada negara mana mereka itu. Cuma saya nak heran juga kenapa mereka diusir, tidak diambil apa-apa tindakan melalui proses perundangan dalam negara kita kalau kedatangan mereka itu mempunyai unsur-unsur seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat. Sedangkan kita tahu bahawa sebelum ini pun disebut oleh pihak kerajaan bahawa gerakan IS ini lebih dipengaruhi oleh unsur-unsur asing ke dalam negara kita. Jadi tiba-tiba ada mereka yang telah pun ditahan, ditangkap oleh pihak polis dan dikenalpasti sebagai mereka yang terlibat dalam IS ini, tiba-tiba disebut tadi oleh Yang Berhormat diusir, seolah diusir itu tanpa apa-apa tindakan. Jadi saya nak minta penjelasan kenapa begitu dan mereka ini daripada negara mana. Terima kasih. Untuk Yang Pertua, 13 warga asing yang terlibat itu diusir setelah siasatan dilakukan, tahanan dilakukan, tetapi kita ada perjanjian ekstradisi dengan negara berkenaan dan oleh kerana mereka mempunyai kaitan dengan militan yang lain daripada negara berkenaan, elok saya tidak sebutkan negara itu atas dasar keselamatan dan diplomatik. Dan pemulihan dilakukan oleh negara berkenaan dan mendapat kerjasama daripada Malaysia. Dan kita harap soal warga asing ini biarlah kita tidak panjangkan kerana ini melibatkan soal kerahsiaan dan soal intelijensi yang pada hemat saya digunakan untuk mendapat maklumat-maklumat tambahan selanjutnya. Kerana kita tahu bahawa terdapat negara-negara jiran yang juga bekerjasama dengan Malaysia untuk melakukan tindakan pencegahan dan pembenterasan, dan negara berkenaan lebih mengetahui tentang latar belakang mereka yang diusir itu dan kita berkongsi maklumat terus supaya ini tidak menyebar luas di negara berkenaan yang akhirnya akibatnya adalah ke negara kita juga. Dan kita harap pokok sena selepas bulan Jun ni kalau tidak dilantik sebagai ketua penerangan pun, saya harap Tumpat akan menang di dalam pemilihan. Yang Umat, saya fikir dia, satu kenyataan yang tak berani nama negara. Saya katakan bahawa penting untuk diberitahu daripada negara mana, kerana kita juga nak tahu, kita takut Yang Umat, kita juga tak tahu apa nama mereka-mereka yang masuk ini, kita membantu kerajaan untuk mengatasi masalah. Jadi takkan tak boleh bagi tahu negara mana mereka-mereka yang terlibat 13 orang tersebut. Tak makan ubat. Tak makan ubat. Saya bersangka baik dengan pokok senang, ingatkan dah boleh ikut peraturan. Ya, Kuala Kangsa. Ya, Kuala Kangsa. Terima kasih Tuan Deputi. Saya ingin tanyakan bahawa adakah sekadar hanya ideologi sahaja kepada menteri kita? Adakah dorongan-dorongan lain seperti dorongan kewangan atau penyembuhan
ataupun dorongan daripada kekasih ataupun pasangan-pasangan yang mendorongkan mereka terlibat dalam ISIS ini? Dan apakah langkah-langkah kerajaan untuk mengenal pasti di peringkat awal tentang anasir-anasir keganasan ini? Dan adakah terdapat kecenderungan untuk mereka melakukan keganasan ini di negara kita ini sendiri? Terima kasih. Ya, Sidang Menteri. Datuk Yang Ketua, Kuala Kangsar melontarkan soalan yang baik berbanding dengan Pokok Senang. Saya ingin menyebutkan bahawa tiga faktor yang mendorong kepada keterlibatan mereka di dalam apa yang dipanggil sebagai pejuang-pejuang. Pertama adalah disebabkan oleh ketaksupan. Dalam bahasa Inggeris dengan izin dipanggil cult, C-U-L-T. Kerana ketaksupan ini sama ada kepada organisasi yang mereka sertai atau kepada kepemimpinan organisasi berkenaan. Saya berpendapat daripada kajian-kajian yang dilakukan oleh pihak Interpol dan polis kita sendiri mendapati bahawa ianya bukan kerana ideologi tetapi oleh kerana kepercayaan, ketaksupan yang saya sebutkan. Yang kedua, ianya didorongkan oleh permasalahan keluarga kepada militan berkenaan. Dengan izin, kebanyakan yang terlibat daripada hasil soal siasat dilakukan, mereka mempunyai permasalahan dengan izin broken family. Dan yang ketiga adalah masalah kesempitan keuangan. Soal kesempitan keuangan ini walaupun bukan faktor pendorong utama tetapi ia menjadi faktor penarik dan penolak kepada keterlibatan mereka. Saya ingin menyebutkan di Dewan Yang Mulia ini, Lembah Pantai pernah menyebutkan bahawa beliau telah berjumpa dengan tahanan seorang gadis berumur 14 tahun di lokap. Saya ingin menyebutkan bahawa gadis berkenaan telah bernikah secara Skype dengan seorang militan yang sedang berjuang kononnya di sana. Pernikahan itu buat secara Skype, artinya tidak ada saksi, tidak ada syarat-syarat perkahwinan, wali dan sebagainya. Dan ini melalui Skype, artinya menggunakan media sosial. Dan saya sengaja menyebutkan tadi, mereka yang telah meninggal kebanyakannya berumur di bawah 30 tahun. Artinya pengaruh media sosial telah digunakan bagi mempengaruhi bakal-bakal militan ini. Dan ini cukup berbahaya. Itulah sebabnya insyaAllah pada 6 hari bulan saya akan membentangkan dua akta ini. Dan saya harap pencegahan, langkah-langkah pencegahan ini dapat diterima oleh semua. Dan jangan mempunyai tanggapan yang berbeza atau ada agenda politik kononnya apabila pembentangan yang dilakukan. Saya harap kita semua dalam bersatu bagi menyatakan bahawa soal keganasan adalah soal ancaman kepada kita semua dan kita hendaklah bersatu hati menghadapinya. Ya, terima kasih Menteri. Saya jemput Dato Dr. Mujahid Yusof Rawa. Terima kasih Tuan Speaker. Hati-hati kalau bersenam, jangan pula jatuh menyunam. Kaki atas kepala terbenam. Soalan saya 66. Sila Menteri. Tanya Ketua. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berhormat Parit Bintar. Cuma saya tak mampu nak berpantun seperti beliau. Di bawah Dasar Agro Makanan Negara 2011 hingga 2020, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani telah mengkategorikan sektor akuakultur sebagai industri bernilai tinggi, di mana ianya dibahagikan kepada tiga bahagian utama, iaitu pengeluaran ikan makan, ikan hiasan dan gumpai laut. Pembangunan industri akuakultur secara dasarnya menumpukan kepada peningkatan pengeluaran dan pengukuhan daya saing melalui strategi-strategi yang telah dirumuskan seperti meningkatkan pengeluaran hasil akuakultur bernilai tinggi, menjamin bekalan benih yang konsisten dan berkualiti serta mempertingkatkan pengeluaran bahan makanan untuk industri akuakultur. Pembangunan akuakultur negara turut disokong
oleh dasar 50-50 yang diperkenalkan pada pertengahan tahun 2013, di mana jumlah pengeluaran ikan negara sehingga tahun 2020 iaitu melalui aquaculture disasarkan bersamaan dengan jumlah pendaratan ikan tangkapan iaitu sebanyak 1.764 juta tan metrik. Di bawah dasar ini, tumpuan turut diberikan kepada pendapatan pengusaha, pensijilan dan pelesenan ladang. Antara beberapa halangan yang dihadapi oleh industri aquaculture ialah yang pertama, penyakit. Misalnya penyakit untuk udang, iaitu penyakit early mortality syndrome, yang mana udang mati di peringkat umur yang awal, iaitu 50 hari sebelum di harvest. Yang kedua, misalnya ikan, penyakit bakteria streptococcus, yang mana sisik-sisik dia tanggal dan luka, yang juga menyebabkan kematian ikan di peringkat awal. Yang kedua adalah isu tanah. Ini melibatkan kolam, yang mana kita terpaksa bersaing dengan pembangunan-pembangunan yang lain untuk dijadikan sebagai tanah tersebut untuk dijadikan sebagai kawasan perumahan dan juga komersial-komersial yang lain. Yang ketiga adalah isu pencemaran. Ini melibatkan ikan sangka di dalam sungai dan sebagainya. Yang keempat adalah bekalan benih yang berkualiti. Kita tidak mendapat benih yang berkualiti, misalnya untuk ikan air masin seperti kerapu dan sebagainya. Yang kelima adalah kepakaran. Kita kurang mempunyai kepakaran di dalam bidang aquaculture. Dan yang keenam yang serius hari ini adalah perubahan iklim yang tidak menentu. Misalnya baru-baru ni kita menghadapi banjir yang besar di 4-5 negeri baru ni, yang mengakibatkan ikan kolam, ikan dalam sangkar dan sebagainya terjejas teruk akibat daripada banjir. Dan sekarang ini kemarau teruk pula di Sungai Pahang misalnya. Di kawasan tempat speaker sendiri, kita dapati ikan dalam sangkar menghadapi masalah kerana air sungai terlalu surut dan sebagainya. Ini juga merupakan cabaran-cabaran dan halangan yang dihadapi oleh industri aquaculture ini. Terima kasih. Ya, Tarik Buntar. Ya, terima kasih. Semasa saya menekuni jawapan daripada menteri, saya tidak melihat apa-apa yang disebut tentang kesan alam sekitar. Sebab zon industri aquaculture ini sangat-sangat memberi impak kepada alam sekitar. Saya bercakap ini di atas memorandum yang diserahkan kepada saya oleh penduduk dari Bagan Tiang di kawasan Parlimen Parit Unta, Sungai Kota dan di sebelah sana Sungai Aceh. Betapa salah satu daripada permasalahan dalam melaksanakan dasar zon aquaculture ini adalah kesan environmental kepada hutan kayu bakau yang melibatkan penternakan udang. Jadi di atas saya sendiri tengok tempat itu, Menteri, memang betul penghapusan zon penampan bagi kayu bakau telah dicerobohi begitu rupa oleh pengusaha-pengusaha atas dasar nak menjayakan zon aquaculture. Soalan saya berkaitan dengan itu, apakah bingkai dasar ketika mana kerajaan mau melaksanakan zon ini tetapi tidak mempunyai satu bingkai yang menyeluruh, hanya tengok zon aquaculture tapi tidak melihat bingkai. Contohnya saya kata, kenapa kita tidak memakai bingkai DPSIR, saya harap pegawai-pegawai boleh catat di belakang sana, iaitu driving force tentang keperluan. Jadi kita tahu market driven, kita ada keperluan di sana. Kemudian pressure daripada pengusaha, semua nak minta lesen, semua nak buka sebab di situ ada duit. Kemudian state tu maknanya keadaan perubahan alam sekitar sudah diambil kira atau tidak, state of the change. Kemudian impact, apa impact dia kepada kesan mangsa, kepada ekosistem, environmental stress, bukan lagi environmental impact, environmental stress. Dan kemudian akhirnya yang paling penting ialah response. Jadi saya tengok
kerajaan kita hanya respon saja kepada driving factor pressure, tapi dia tidak melihat kepada I, dia tidak melihat kepada S. Apakah keadaan yang mengubah impact itu? Soalan bersangkutan dengan itu, saya minta pencerahan juga. Adakah pihak kementerian juga berminat dengan serius untuk melabelkan produk-produk marine, ya? Melabelkan produk marine berasaskan kepada environmental impact. So, saya sebagai pengguna, kalau saya melihat label ini tidak mengikut apa dia punya perkiraan yang betul, maka saya tidak akan beli produk itu. Dan dia mengambil kira atas kesan potensi pengusaha-pengusaha yang banyak sekali menceroboh penuh hutan kayu bakau, pencemaran alam, bahan makanan yang diberi kepada udang-udang sebagainya, kesan kepada spesies lain, kesan kepada penduduk setempat. Kemudian kita label kan. Jadi kita ajar sikit pengusaha-pengusaha ni, jangan hanya atas nama dasar aquaculture tetapi tidak ikut kesan kepada impact kepada environment. Itu satu soalan yang saya rasa valid untuk diambil kira serius-serius. Sebab kalau menteri hanya jawab soal zone aquaculture tetapi tidak melihat kesan kepada masyarakat, dan saya membawa isu ini daripada pihak Parit Unta yang hari ini merana kerana hutan kayu bakau sudah pupus di Parlimen Parit Unta. Terima kasih yang berhormat, yang begitu prihatin kepada alam sekitar ni. Sebenarnya yang berhormat, memang kita memberikan keutamaan kepada penjagaan alam sekitar di dalam projek aquakultur dan sebagainya. Sebab itulah setiap pengusaha yang ingin menjalankan projek aquakultur mesti menyediakan pelan pembangunan aquakultur yang mapan, seperti SOP khidmat penyampaian aquakultur, buku pembangunan ZIA dan juga perspektif. Dan saya nak jelaskan kepada Yang Berhormat, syarat mereka kalau mempunyai kolam, dia mesti mempunyai kolam rawatan yang mana pelepasan air itu mestilah air yang telah pun dirawat. Jadi ini juga untuk menjaga kepentingan alam sekitar. Dan satu lagi yang paling penting, setiap projek mesti mendapat kelulusan Jabatan Alam Sekitar. Dan kita tidak luluskan tanpa kelulusan daripada Jabatan Alam Sekitar. Sebagai contoh, saya nak beri contoh yang senang. Ini Jerantut ada ni. Projek Sturgeon misalnya. Projek Sturgeon merupakan projek yang besar yang telah pun diumumkan. Semua tahu projek Sturgeon akan dijalankan di Hulu Temeleng. Tetapi syarat daripada kementerian mesti mendapat kelulusan alam sekitar. Dan hari ini oleh kerana tidak mendapat kelulusan alam sekitar, projek itu telah dibatalkan dan terpaksa dipindah ke lain. Yang saya nak jelaskan hari ini, saya nak tekankan hari ini bahawa walaupun kita mahu supaya industri aquakultur ini diperhebatkan, tetapi kita tidak berkompromi dengan alam sekitar. Dan saya mengambil baik cadangan daripada Yang Berhormat untuk kita melabelkan produk-produk marine berdasarkan tentang kesan kepada alam sekitar dan sebagainya. Itu saya akan bincang di pihak kementerian. InsyaAllah kita akan lihat ini secara serius. Terima kasih. Ya. Jerantut. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan para pelajar daripada SMK Temin untuk datang ke Dewan pada hari ini. Keduanya, terima kasih juga kepada Yang Berhormat Menteri kerana telah pun memindahkan projek Sturgeon itu daripada Taman Negara Jerantut. Datuk Yang Pertua, saya ingin merakamkan juga tahniah kepada Menteri dan juga warga kementerian di atas usaha yang berterusan mereka untuk meningkatkan pengeluaran pertanian sekaligus meningkatkan pendapatan petani, peternak dan nelayan di seluruh negara. Di situ itu soalan saya, Datuk Yang Pertua, sejauh manakah perancangan kementerian untuk menggalakkan pengusaha aquakultur untuk mendapatkan persijilan skim Amalan Pertanian Baik Malaysia atau MyGAP yang telah dilancarkan pada 28 Ogos 2013, di mana pemilikan sijil ini akan membolehkan produk mereka diekspor ke ASEAN
selaras dengan komuniti ekonomi ASEAN tahun ini? Terima kasih. Ya, Sidang Menteri. Yang Mohd Datuk, terima kasih di atas soalan tersebut. Memang dari segi pihak kementerian, kita sekarang mengadakan kempen besar-besaran di setiap peringkat sektor di bawah Kementerian Pertanian untuk pengusaha sama ada di dalam akuakultur, pesawah, penanam pokok buah-buahan dan sebagainya untuk mendapatkan sijil amalan baik dan sebagainya. Ini memang kita jalankan dan kita kempen secara besar-besaran, dan tahun ini kita akan pertingkatkan dari segi kempen ini. Untuk itu kita menyediakan latihan-latihan kepada penternak-penternak ikan dalam sangka ini. Sebagai contoh, ikan penternak ikan dalam sangka di Sungai Pahang misalnya, yang penternak ikan patin sama ada di Temeloh, di Bera, di Kuala Kerau dan sebagainya, walaupun ini melibatkan usahawan-usahawan kecil di peringkat kampung sekalipun, kita memberikan latihan kepada mereka supaya mereka menjadi penternak yang lebih profesional untuk mendapatkan sijil amalan pertanian baik dan sebagainya, bagi meningkatkan produktiviti mereka. Jadi Yang Mohd, kita memang sentiasa meneruskan program ini sehinggalah ke peringkat bawah, peringkat kampung dan sebagainya. Ya, saya jemput Dato' Haji Zainuddin bin Ismail. Terima kasih Yang Berhormat Dato' Yang Dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Soalan saya nombor 7. Sila Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Tuan Dipertua, yang dimaksudkan oleh jelebu pembelian semula adalah merupakan satu peruntukan yang digunakan yang dalam Kementerian Sains dan Inovasi sebanyak 50 juta yang digunakan untuk menggalakkan proses pengemasan produk. Awal 50 juta itu adalah digunakan untuk membeli produk-produk yang dihasilkan di bawah penyelidikan ataupun di bawah pembiayaan geran pendidikan oleh Kementerian Sains, yang melibatkan geran daripada Science Fund, Techno Fund atau Inno Fund. Ini adalah kerana kita mendapati produk-produk yang dihasilkan oleh hasil penyelidikan ini amat sukar untuk dikomersialkan. Oleh sebab itu, Kementerian Sains mengambil inisiatif mengambil sebuah peruntukan ini untuk pembelian semula, dan peralatan itu akan diedarkan kepada agensi kerajaan untuk menggunakannya, dan kita berharap ini menjadi pemangkin atau menjadi customer yang pertama supaya akhirnya produk ini dapat dijualkan di pasaran. Jadi itulah sebenarnya yang dimaksudkan oleh jelebu daripada pembelian semula. Dan yang kedua pula, jelebu bertanya berkenaan dengan kegagalan. Kalau kita dapat mendapati produk-produk itu gagal atau tidak berfungsi dengan baik, ini jarang berlaku. Tetapi kalau ini berlaku, sudah tentu produk ini tidak akan diterima di pasaran, dan ini akan menjadikan penyelidikan mereka, hasil yang dihasilkan itu tidak dapat dijual kepada masyarakat. Itulah kesannya kalau berlakunya kegagalan pada produk tersebut. Sekian, terima kasih. Ya, ya, seperti peraturan 41 tidak boleh membaca surat khabar. Saya ingat baca pandai-pandai dalam buku sikit. Saya ingat, ya, saya ingat yang dipertua panggil seputih dekat. Ya, sila. Terima kasih Yang Dipertua, terima kasih Menteri. Sebelum tu saya ingin mengalu-alukan kehadiran anak-anak kita daripada Sekolah Rendah Kebangsaan Batu Empat Gerik ke Dewan Yang Mulia ini. Tuan Yang Dipertua, saya berpuas hati dengan jawapan yang diberikan oleh Menteri secara terus dan tidak berpusing-pusing. Sesungguhnya saya bangkitkan soalan ini kerana soalan ini penting. Sebagai sebuah negara yang nak mencapai cita-cita menjadi negara maju menjelang 2020, elemen penguasaan teknologi dan
inovasi ini di antara perkara penting. Jadi oleh kerana itu kita lihat negara seperti Jepun pada tahun 1904 sudah menubuhkan Japanese Institute of Invention and Innovation. Ini bagaimana mereka memberi kepentingan kepada soal pembangunan inovasi dan teknologi ini. Di negeri China, mereka membelanjakan pada tahun 2014 sebanyak 200 lebih bilion bagi tujuan penyelidikan. Jadi oleh kerana itu membudayakan inovasi dan juga penguasaan teknologi ini di negara kita, bagaimana kedudukannya dan apakah usaha-usaha yang dibuat sekarang ini sudah memadai, dan saya ingin meminta penjelasan daripada menteri. Ya, saya tahu kerajaan melalui MUSTI sudah menggerakkan dia punya rangka kerja dan sebagainya, tetapi saya minta penjelasan, MUSTI pernah mensasarkan beberapa bilangan produk inovasi ini untuk dikomersialkan, dan saya mohon menteri kalau boleh kongsi bagaimana kedudukan projek ataupun rencana ini bagi kita kongsi bersama-sama. Terima kasih. Sila menteri. Terima kasih Jelbu. Sebenarnya kita di negara kita juga tidak kurangnya untuk menggalakkan inovasi ini. Itulah bersesuaian dengan nama kementerian, saya pun Kementerian Sains dan Inovasi. Sudah tentu kementerian ini menitik beratkan inovasi adalah sebahagian daripada menjana pendapatan pada masa akan datang. Dan kita juga telah mensasarkan sebenarnya dalam tahun 2020, kalau kita nak menjadi sebuah negara berpendapatan tinggi, seharusnya kita menjadi sebuah negara yang mengeluar teknologi, bukan hanya penggunaan teknologi. Jadi kalau kita nak menjadikan negara menjadi pengeluar teknologi, sudah tentu produk-produk inovasi yang akan dijual atau pendapat dikomersialkan. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengatakan betapa komitmen kerajaan kepada kerja-kerja pendidikan ini. Untuk rancangan Malaysia ke-9 sahaja, kita telah berbelanja sampai setakat 28 Februari, ujung bulan lepas, kita telah membelanjakan 2.896.75 juta, maknanya 2.8 bilion lebih kurang, yang mana dalam masa 5 tahun itu produk yang dikomersialkan adalah 314 produk yang telah pun dikomersialkan. Ini bermakna bersamaan lebih kurang, kerana pada masa itu kita telah meluluskan projek sebanyak 4,566 dan telah siap setakat 28 hari bulan 3,894, dan kita telah berjaya mengkomersialkan 314 produk. Untuk rancangan Malaysia ke-10 pula, sudah masuk tahun yang keempat, masuk tahun kelima, kita telah membelanjakan setakat ini 795.44 juta melalui projek 1,675, 487 produk telah pun siap, kerja pendidikan telah siap, dan 54 produk yang sudah terpun dikomersialkan. Ini bersamaan lebih kurang dalam 8% kalau berdasarkan pada produk yang dah siap, 11% produk yang dah siap ataupun 8% daripada produk-produk yang telah diluluskan. Jadi ini menunjukkan kita adalah berada di sasaran yang betul, dan kita juga telah mensasarkan pada tahun 2020 360 produk berimpak tinggi yang boleh dikomersialkan. Jadi ini sebenarnya adalah komitmen yang telah dilakukan oleh kerajaan supaya kerja-kerja pendidikan berterusan, dan akhirnya kita dapat mencipta produk-produk baru untuk dijualkan, untuk dijual atau dikomersialkan di pasaran antarabangsa. Terima kasih Tuan Ketua. Ya, Bulu Langat. Terima kasih Tuan Ketua. Saya mengucap sungguh syabas kepada pihak kementerian kerana memperuntukkan 50 juta untuk membeli produk inovasi. Tapi dalam laporan audit lepas, ada beberapa projek yang telah pun diberi peruntukan oleh kementerian tetapi terbengkalai. Saya ingin mendapat penjelasan status projek-projek inovasi yang terbengkalai yang dilaporkan oleh audit negara. Terima kasih. Kepada ulangan, saya tak ada dapat data itu yang jelas, saya boleh beri jawapan tulis. Tapi sebenarnya
yang dikatakan ulangan itu bukan yang melibatkan 50 juta itu. Yang sebenarnya yang dimaksudkan itu adalah syarikat yang telah menerima geran penyelidikan tetapi tidak menjalankan produknya sampai siap. Ya, yang itu yang dimaksudkan yang dilaporkan surat khabar, termasuk ada satu dua yang didakwa di mahkamah, ya, kerana ada penyelewengan semua. Yang ini adalah melalui penyelidikan, penyelidikan e-science, Teknofan atau Innovan. Tetapi yang 50 juta tadi saya dah terangkan dengan jelas, ini adalah menggunakan peruntukan yang sedia ada, pembelian produk-produk yang dihasilkan daripada kerja penyelidikan untuk membolehkan produk ini dapat dijual kepada masyarakat dan akhirnya produk ini boleh dikomersialkan menjadi negara kita pengeluar teknologi di seluruh dunia. Terima kasih. Ya, saya jemput Tuan Ram Kapasin, anak lelaki Kapasin. Terima kasih Tuan Speaker untuk diberi peluang tanya soalan saya, soalan 8. Ya, sila Menteri. Datuk Yang Mertua, statistik kes seksual terhadap kanak-kanak yang dilaporkan sejak tahun 2013 hingga 2015 bulan Februari adalah seperti berikut. 2013 sebanyak 3,061 kes, 2014 2,723 kes, dan tahun ini daripada bulan Januari hingga bulan Februari 331 kes. Ya, Bukit Gelugur. Terima kasih, Tuan Speaker. Berkenaan dengan bilangan-bilangan yang telah pun dinyatakan dalam lingkungan 3,000 dan 2,000, adakah legislation dengan izin yang telah pun digubalkan untuk tujuan mengatasi masalah seksual terhadap kanak-kanak seperti The Child Act ataupun anak akta kanak-kanak itu mempunyai ataupun berkesan untuk memerangi aktiviti-aktiviti terhadap child abuse tersebut? Datuk Yang Mertua, kita menggunakan beberapa carta termasuk soal yang terdapat dalam convention mengenai hak kanak-kanak atau dengan izin Convention on the Right of the Children, CRC, oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, dan Malaysia telah menerima pakai sejak tahun 1995. Di samping itu, kita juga menggunakan peruntukan Seksyen 376 KK dalam berkait kes rogol, Seksyen 354 KK mencabut kehormatan, Seksyen 377A KK hubungan luar tabi'i, dan perkataan atau isyarat yang dimasukkan mengaitkan kehormatan seseorang. Pihak PDRM melalui Jabatan JPJKK ataupun Jabatan Pencegahan Jenayah dan Ketenteraman Awam telah bersama-sama dengan beberapa NGO dan beberapa kementerian yang lain seperti Kementerian Pembangunan Wanita mengadakan kempen-kempen kesedaran di sekolah-sekolah bersama-sama dengan MCPF ataupun Yayasan Pencegahan Jenayah serta Persatuan Pencegahan Jenayah di peringkat daerah dan sekolah-sekolah untuk mengadakan kempen kesedaran agar kegiatan jenayah seksual ini tidak berleluasa. Ini terbukti, Yang Berhormat, daripada statistik yang saya perlihatkan bahawa pada tahun 2013 terdapat 3,061 kes, tetapi pada tahun 2014 menurun pada 2,723. Ini memperlihatkan bahawa kesedaran terhadap kempen-kempen yang telah jalankan telah memberikan sedikit keberkesanan, dan saya fikir pada tahun ini jika kempen-kempen ini terus dijalankan, maka penurunan itu diharapkan akan memperlihatkan kejayaannya. Ya, yeah. Azalina, kawasan nama Penggerang. Ya, sila. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat dan Menteri. Yang Berhormat, saya agak terganggu daripada statistik yang diberitahu oleh Yang Berhormat Menteri tentang kes jenayah seksual.
Jadi yang berhormat boleh tak berikan terperinci antara jumlah peratusan tu berapa lelaki dan berapa kanak-kanak perempuan menjadi mangsa? Terima kasih. Saya ingin menyebutkan sebelum itu yang muat penerang terhadap statistik yang agak memalukan lah, saya fikir ya. Pada tahun 2013 orang Melayu yang terlibat dah seramai 1717, pada tahun 2014 1417, dan pada tahun ini Januari hingga Februari 169 orang Cina yang terlibat, 98 orang pada tahun 2013 dan 98 juga pada tahun 2014, tahun ini 5 orang. Orang India 67 orang yang terlibat pada tahun 2013 dan 57 yang terlibat pada tahun 57, manakala pada tahun ini 8 orang. Lain-lain bangsa 2013 229, tahun lalu 257 dan tahun ini 36 orang. Dan tentunya ianya melibatkan kes seksual berlainan jantina, tetapi kes-kes luar tabii, berapa lelaki berapa perempuan itu saya tidak ada statistik ini, tetapi saya fikir eloklah yang muat pengerang berjumpa saya lepas persidangan ini. Ya, saya jemput Datuk Jumaat bin Idris. Terima kasih Datuk Timbalan Speaker. Soalan saya nombor 9. Sida Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Terima kasih Datuk Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Sepenggal di atas soalan pada kementerian. Datuk Yang Dipertua, kementerian sentiasa membuat kajian semula program community drumming melalui kajian keberkesanan menerusi bengkel postmortem pelaksanaan program penyeragaman harga. Tujuan bengkel ini dilaksanakan adalah bagi melihat isu-isu pelaksana program bagi tahun semasa dan perancangan yang diadakan setiap tahun. Antara usaha-usaha yang telah dilakukan oleh kementerian untuk mengatasi masalah penyeludupan barang bersubsidi ialah, kerajaan kini melaksanakan penguatkuasaan secara bersepadu dengan kerjasama agensi penguatkuasaan lain seperti Polis Diraja Malaysia PDRM, Polis Marine, Jabatan Laut, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM, pihak Kastam dan juga pihak Eastern Sabah Security Command iaitu ESKOM, dan pihak berkuasa tempatan untuk melakukan pemeriksaan secara kerap bagi membendung aktiviti penyeludupan daripada berlaku. Dan tindakan itu juga telah diambil untuk memastikan semua transporter yang membawa bekalan petrol dan diesel ke kawasan pengedaran diwajibkan untuk mendapatkan kebenaran dari pihak kementerian terlebih dahulu melalui pengeluaran surat punca bekalan. Mana-mana transporter yang membawa petrol dan juga diesel di bawah program ini tanpa kebenaran daripada pihak kementerian adalah salah di sisi undang-undang, dan tuduhan boleh diambil oleh mana-mana pihak berkenaan seperti yang telah saya nyatakan tadi. Dan bagi soalan B, Datuk Yang Dipertua, sejumlah 105 juta ringgit telah diluluskan pada tahun 2014 dan di bawah program penyeragaman harga bagi negeri Sabah dan melibatkan 173 syarikat yang telah dilantik sebagai transporter. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Ya, Sepanggar. Terima kasih Speaker, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan saya, apakah usaha untuk memastikan harga barangan di Sabah adalah seperti di Semenanjung supaya rakyat Sabah tidak perlu menanggung harga barang yang tinggi disebabkan kos pengangkutan? Dan keduanya, apakah langkah-langkah kementerian untuk memastikan bahawa community drumming ini berjalan dengan baik, adil dan saksama dan tidak diseludup ke negara lain? Terima kasih. Ya, Menteri. Terima kasih Yang Berhormat di atas soalan tambahan. Memang
komuniti drumming ataupun penyeragaman harga ini dilaksanakan oleh kerajaan adalah untuk memastikan supaya harga barang-barang yang dijual di pedalaman, di pos-pos yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan, harganya seragam dengan harga di seluruh negara. Jadi sebab itu bagi segi kos pengangkutan ini ditanggung oleh kerajaan bagi memastikan harga ini adalah harga yang sama. Dan sekiranya terdapat pihak pos-pos yang menjualkan harga lebih daripada harga yang telah ditetapkan, iaitu sama harga dengan Semenanjung dan di seluruh Sabah, mereka telah melakukan kesalahan dan tindakan akan dibuat. Dan mengenai dengan langkah-langkah seperti yang disebut oleh Muhammad, memang kementerian mengakui bahawa pelaksanaan program ini mempunyai kelemahan di sana sini. Jadi sebab itu pihak kementerian telah pun bersama-sama dengan pihak Jabatan Audit Negara telah pun berjumpa di kementerian untuk membuat pengauditan di atas program ini supaya langkah-langkah perlu terus diambil oleh pihak kementerian bagi memastikan program penyeragaman harga ini akan berjalan dengan baik. Jadi di antara telah dicadangkan di dalam perjumpaan ini ialah pos-pos ini dan juga pengguna tidak mendapat barang, kita mesti melihat di dalam konteks ini. Dan yang kedua, kita dapati bahawa peruncit tidak menjualkan barang perlu dan LPG mengikut harga kawalan kerajaan seperti yang ada apa ni kelemahan-kelemahan itu. Dan sistem pengedaran barang perlu dan LPG juga kurang cekap, memang kita akui, dan transporter membuat tuntutan lebih. Jadi isu-isu ini telah kita atasi dan kita telah meminta supaya pihak SPRM sendiri untuk tampil ke hadapan supaya kita membuat siasatan ke atas mana-mana transporter yang disyaki terlibat di dalam salah laku seperti apa yang disebut saya sebutkan tadi. Dan sebagai contohnya, Datuk Yang Dipertua, pada tahun 2014 tuntutan bernilai 26.32 juta oleh 22 transporter telah disiasat oleh SPRM. Ini memang berlaku dan hasil daripada transporter yang membuat tuntutan secara berlebihan ini telah diminta untuk membuat pembayaran balik. Dan selain itu, bagi segi transport, selain daripada itu juga, kemudian telah menamatkan 23 buah syarikat di atas sebab-sebab tertentu. Dan di antara sebab menamatkan kontrak berlaku adalah kerana transporter melanggar syarat-syarat pelesenan yang telah dibanyakan. Jadi itulah langkah-langkah yang telah kita ambil untuk memastikan supaya program penyeragaman ini berjaya. Terima kasih. Wilayah Muhammad, tamat sudah sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Ya, sila. Rang undang-undang untuk bacaan kali yang pertama Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Ya, sila Menteri. Terima kasih Tuan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan Yang Berhormat Menteri, saya mohon mengemukakan rang undang-undang keterangan pindaan 2015. Rang undang-undang bernama satu akta untuk meminda Akta Keterangan 1950. Bacaan kali kedua bila? Pada mesyuarat yang ini, Tuan Ketua. Baiklah. Terima kasih. Ya, saya jemput Yang Mahu Menteri di bawah peraturan mesyuarat 12 dalam kurungan 1. Datuk Yang Dipertua, mengikut peraturan mesyuarat 12 kurungan 1, saya mohon mencadangkan bahawa mesyuarat pada hari ini tidak akan ditangguhkan sehingga 8.30 malam, dan selepas itu majlis mesyuarat akan ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Rabu 1 April 2015. Ya, Datuk Seri, Datuk Seri Yang Dipertua, saya mohon menyokong. Baiklah, ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang telah dikemukakan tadi adalah disetujukan. Ahli-ahli yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak kata tidak, lebih suara bersetuju usul disetujukan. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul
pertimbangan ke atas rang undang-undang perbekalan tambahan dalam kurungan 2014-2015 dan usul anggaran perbelanjaan pembangunan tambahan dalam jawatan kuasa sebuah-buah majlis. Ya, majlis dalam jawatan kuasa. Jadual. Minta Yang Amat Menteri Kewangan mengemukakan anggaran perbelanjaan bagi semua kementerian. Datuk Yang di-Pertua, saya mohon mencadangkan supaya wang sejumlah tidak lebih daripada RM2,223,520,310 yang diperuntukkan dalam anggaran perbelanjaan mengurus tambahan kedua 2014 bagi maksud-maksud bekalan B7, B12, B13, B30, B32, B41 dan B42 untuk kementerian-kementerian dan jabatan yang berkenaan dijadikan jadual dan wang sejumlah tidak lebih daripada RM1,921,995,880 yang diperuntukkan dalam anggaran perbelanjaan pembangunan tambahan pertama 2014 bagi maksud-maksud pembangunan P6, P10, P21, P23, P27, P28, P29, P30, P31, P41, P42, P43, P48, P60 dan P62 untuk kementerian-kementerian dan jabatan yang berkenaan seperti yang ditunjukkan dalam penyata yang dibentangkan sebagai Kertas Perintah 1 tahun 2015 dan Kertas Perintah 2 tahun 2015 masing-masing dijadikan anggaran perbelanjaan. Datuk Yang di-Pertua, keperluan bagi mengadakan peruntukan-peruntukan dalam anggaran perbelanjaan mengurus tambahan kedua 2014 dan juga anggaran perbelanjaan pembangunan tambahan pertama 2014 telah pun dibentangkan terdahulu. Di samping itu, penjelasan lanjut mengenai cadangan-cadangan anggaran peruntukan tambahan ini adalah juga diberi dalam memorandum perbendaharaan yang dibentangkan sebagai Kertas Perintah 1A tahun 2015 bagi anggaran perbelanjaan mengurus tambahan kedua 2014 dan Kertas Perintah 2A tahun 2015 bagi anggaran perbelanjaan pembangunan tambahan pertama 2014. Oleh itu, saya tidak berhajat hendak memberi apa-apa penerangan tambahan lagi. Tuan Datuk Yang di-Pertua, saya mohon mencadangkan. Baiklah. Jabatan Perdana Menteri, Kepala Bekalan B7 di bawah Jabatan Perdana Menteri terbuka untuk dibahas. Ya, Seremban. Terima kasih, Datuk Pengerusi. Cuma Yang Amat, kita hadkan masa 10 minit. Dia boleh kat jatuh.